Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya Lan Automotive Engineering Work. Kita ada sebiji dua klise nak upgrade brake disc belakang dan depan. Okey, yang belakang dia masih pakai yang brake drum ah. Masih brake drum nampak. Spok rim dia pakai rim 15. Okey, kita tengok yang depan pula. Yang depan pun dia pakai rim 15, dia pun lagi kecil. Ini sebelum tukar, sebelum tukar. Okay, kita tengok barang-barang dia yang dia nak tukar. Okay, ni. Ni dua ni yang bahagian belakang. Okay. Ni yang bahagian depan. Ni semua baru, komplit. Kaliper baru. Brake pad baru, bracket baru, tebal lah, bracket tebal. Kalau ada kereta klise Myvi beza nak upgrade brake 11 inci Honda, boleh datang dekat Lan Automotive Engineering Work. Ni barang-barang dia. Nak beli barang saja, nak pasang sendiri pun boleh. Okay, tengok video ni macam mana kita cara-cara kita pasang. Oh, memang cantik dia. Di depan dia high carbon 350 darjah Celsius. Dia boleh tahan. Okay, kita tengok pusing-pusing ni. Okay, kita tengok yang ni dia buka. Kita tengah buka. Ambil tu kita jalan-jalan tengok di siapa lagi yang ada kat sini. Corak di boleh pilih. Corak di boleh pilih. Nak corak ada mana? Okay, ni semua ada. Warna pula boleh pilih, warna apa-apa pun semua ada. Boleh pilih ha, tu tengok itu semua. Jadi kita tengok cara dia pasang. Cak kereta pun ada kat sini ya. Cak kereta, display kereta, macam-macam kereta ada dalam ni. Okay, sekarang ni kita tengah buang brake drum yang belakang. Yang asal klise dia brake drum lah. Ni brake drum dia. Jadi kita tengah buka. Tu brake disc dia. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Minta support-support sikit bos. Tekan button subscribe tu. Tekan loceng sekali. Dan share. Mungkin ramai lagi tak tahu mana tempat yang boleh upgrade brake. Kat sini memang kilang dia. Memang kilang dia terus. Okay, kita jalan-jalan tengok. Memang kilang dia, tempat buat brake, tempat buat bracket. Kita tengok lagi dalam sana. Okay, dalam ni macam-macam dia orang buat. Repair spok rim. Ah, macam-macam ada. Tu. Ni popok apa ni? Ah, tu rahsia dia tu. Okay, dia tengok. Yang tu pula dia tengah buat apa? Ha, tu tengah mesin barang. Mesin barang. Yang tu pula tengah pump boost. Yang ni pula tengah skimming disc. Okay, jangan lupa tekan button subscribe. Okay, kita sekarang kita nak pasang yang depan. Beli barang semua complete lah. Complete. Datang disc, kaliper baru. Kaliper ni bukan Recon lah. Bukan Recon lah. Bukan Recon, baru nampak. Getah ni ada lagi, getah. Semua hitam-hitam lagi, cantik-cantik. Brake pad pun baru lah. Brake pad baru. Semua baru. Disc pun baru. Memang fit-fit. Bracket baru. Ah, beli barang, complete semua dapat. Kita tengok mendingan disc lah. Sebab apa orang tukar. Disc yang asal dia klise ni 10 inci ya. Nampak yang Honda lagi besar 11 inci. Tu nampak. Ha, perbezaan dia. Lagi satu, bila disc baru ni, dia memang lubang dia dah fit-fit. Kita tengok. Nampak. Oh, memang padat betul. Fit-fit, tak perlu dah nak pakai center cone. Tak perlu dah. Disc dia memang besar daripada yang original.
Berarti tak perlu nak pakai center cone. Okey. Dari kita tengok kaliper pula. Yang Honda dengan yang ni. Nampak. Yang sebelah kiri ni Honda, ni clisser dia. Ah, itu pasal brek bila dah pasang yang Honda lagi cengkam, lagi grip. Okey, sekarang kita tengok cara dia pasang. Beli barang macam ni cara pasang dia. Okey, dah ada skru. Ah, ikat skru belakang. Cukup-cukup senang, barang dah complete. Beli boleh pasang sendiri, senang saja. Okey, ikat dulu skru kita. Okey. Ya. Pasang dia cukup senang. Bak. Memang gendek. Ini hujan ya. Hujan tak berapa nak dengar. Tengok piston baru, semua baru, baru semua. Bukan Recon ya, bukan Recon. Okey, dah siap. Kita bleeding ya. Bleeding, buang angin dalam brek untuk brek lagi mampat. Tekan. Oh, memang cantik. Waduh. Tekan. Okey, dah. Ni yang bahagian belakang. Kita bleeding, buang angin untuk brek lagi mampat dan sedap lah. Okey, kita tambah minyak brek. Tambah minyak brek dia. Depan ya, yang depan tu memang cantik. Yang sini pun tengah bleeding tak? Ni masa yang kita nanti-nantikan, nak tengok dia fit-fit dengan rim ke tak. Ni rim 15 lah, sport rim 15. Memang cantik. Nampak. Memang smart lah. Ni bahagian depan. Belakang pula. Dah cantik lah. Kalau ada disc, memang smart lah. Clisser upgrade brake disc depan dan belakang yang besar ni. Alhamdulillah, dah siap dah. Kita upgrade brake besar untuk clisser depan 11 inci pakai Honda punya. Belakang pun kita pakai Honda juga. Handbrake semua tak kacau lah, semua function. Warranty 3 bulan. Memang smart lah. Brek memang cengkam, lagi besar daripada original. Pak, penuh. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Minta support-support sikit bos. Banyak lagi video yang kita buat, macam-macam kereta lagi ada dekat YouTube kita, boleh tengok. Kalau ada nak buat, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work dekat Ampang ah. Okey, alhamdulillah owner pun dah nak balik. Thank you, LAN. Beres. Okey, baik. Owner pun dah nak balik. Memang smart ah. Penuh oh, nampak. Cantik. Dengan menonton tu, jangan lupa tekan button subscribe ya. Support-support sikit dan share. Mungkin ramai lagi tak tahu kedai ni. Kita share. Sekian dulu daripada saya, LAN Automotive Engineering World. Assalamualaikum. Yang mana nak cari brake disc Honda Odyssey, brake disc Honda, kita dekat LAN Engineering. Ada bermacam-macam corak, bermacam-macam design, pattern.
Rotor Disc. Ada bunga jun, ada lubang, ada lubang jalur panjang, lubang jalur bengkok, jalur sahaja. Jadi boleh datang dekat line engineering ya. Macam-macam pilihan ada. Depan dan belakang pun ada. Nak upgrade untuk Honda, Honda EK, Honda EG, Myvi, Viva, Kelisa, Kenari, Beza, semua boleh. Datang line engineering.